dengan pertama. Dia pergi cop passport, eh dia pergi cop buku kan. Oh ni kita masuk sini eh? Ah, ni kita masuk kanan. Nak masuk kiri pun boleh. Ah, tapi yang masuk terus ke mana? Yang masuk kiri ni lah yang aku cakap pergi New Zealand tu. View dia macam New Zealand. Terus pergi mana? Terus pergi kampung-kampung lah macam tu. So yang kita akan ke kita laut. Kita akan laut ke kiri. Kita akan ke kanan. Ah, kiri, kiri. Oh, nak pergi tepi laut. Nak pergi mana? Nara Tiwat semua. Ah, nak pergi Nara ke apa, masuk kiri terus je. Nah, ini ingat tak yang kita berhenti isi minyak kat PTT tu? Sini lah. PTT apa dah? Ada. Aku ada beli minyak angin tu kat sini. Minyak aku pun penuh lagi ni. Minyak aku penuh ni sampai mungkin sampai dekat depan nanti mana-mana kita top up sikit lah. Penuh lagi ni lah. Tak berusik lah. Aku pun dah top up je. Right, jom. Kau pakai apa tadi? 95 eh? 95. Oh, 95 dia cepat sikit lah. Aku pakai E20. Oh, ni terus je lah ni. Haa, jom. Terus je. Natawi bukan sini. Haa, Natawi depan lagi. Alright. Oh, bukan. Nanti, bukan mana. Haa, nanti kita berhenti dekat pekan Natawi tu. Kita cari durian tengok kat situ. Jauh lagi lah. Tak jauh lah, depan je. Tapi tu lah, pada dulu sampai sekarang tak habis-habis buat jalan. Tambah lagi kau pergi Patalong tu kan? Haa, biasalah. Jalan highway kan, Patalong tu memang lambat sikit lah. Kau asyik siap lah tu. Ini baru je ni. Tori aku lalu, Tori okey jalan ni. Baru naik, baru nak naik taraf lah ni. Ini kalau kita lalu sini petang ni, kecap hujan ni. Habis motor. Ini dia dah simen ni kat sini. Dia baru korek ni, baru korek. Lepas tu dia nak ratakan. Belum simen lagi ni, belum. Masih tanah lagi ni. Oh, rabuk. Tak ada buah lah. Ini beras banyak lah, rasik sibuk je. Ke kedai ni? Ni kedai motor. Eh, bukan je. Dia kedai dia aku ingat tepi corner. Kedai akak tu. Kan dia kata tu hari kebun dia belakang ni. Kebun durian dia. Ke belakang kita belakang. Kampung ke sini ke? Kampung sanalah tadi je yang banyak tak, durian. Bukan kat sini ke? Bukan kedai sini ke? Bukan, dia depan sikit lagi. Dia dekat corner. Dia jalan straight lah macam ni. Ya ke? Jaga depan belakang kereta. Oh ni eh? Ni lah. Bukan. Ni lah. Eh bukan lah. Inilah dia. Bukan lah. Bukan eh? Bukan. Dia depannya ada kedai ni. Oh ya, bukan. Dia depan dia ni. Depan dia ada kedai. Tapi tak ada durian lah sini. Kampung tadi yang ada durian. Tak ada. Oh, tak ada. Jom. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah kau mah. Dah 2 jam perjalanan. Sebab tadi kat kampung sana ni kita orang ada jumpa satu perkampungan lah yang jual durian. Jadi kita orang ingat dekat Natawi tadi ada. Rupanya tak ada. Pisang lah kita. So kita akan teruskan lagi perjalanan menuju ke Banang. So sini dekat sini ke Banang dah tak jauh dah. Lepas tu Banang terus ke dam 100 corner terus ke Betong lah. Sebab yang first tadi kampung tu tadi Jeb yang ada. Dia dah terlepas ke? Jeb. Aku takut dia terus. Lupa aku dia. Jap. Kiri. Tahu. Okay. Aku takut kau terlupa tadi. Kau terus pisang. Alright guys, kita akan teruskan perjalanan menuju ke Banang dulu. Banang Sata.
So rasa kat sini tak ada ni. Kita tengok kat betong je lah jap lah. Durian lah. Yes. So sini ke Banang tadi dia bagi tahu lebih kurang dalam 20 lebih ke 30 lebih tadi. Macam tu lah. 24 lah. Aku tadi daripada sebelum kerongek tadi PTT dekat Anyai tadi, aku isi E20 15,150 baht. Baru satu bar. Perjalanan dah 2 jam. Anggaran perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam, sorry, kilometer dia 100 lebih dah je lah. 2 jam tadi lah. E20 jimat tau. So kau sekarang dah tinggal berapa dah minyak? Aku bawa habis 2 bar. Ada 4 bar lagi. Oh, aku nak tengok ni. Kalau dekat Banang sekarang 1 bar, bermakna sampai betong lah. E20 dekat Anyai. Steady lah. Jom. Oh, sini view hutan ni. Kita masuk hutan ni, view ni. Sejuk je rasa kan. Best lah. Lagi 15 kilo je. Wah, best lah. Saja aku layan berada ni. Hutan Manat. Jack, mana kau? Ada belakang. Alright, kita dah sampai di Banang Sata. Alhamdulillah. Tengok minyak kat mana? Follow minyak abang kawasan. Ah, minyak dari sana. Tapi aku ada 1, 2, 3, 4. Oh, 4 bar je. Boleh sampai betong. Aku ada 3. Boleh sampai betong. Alhamdulillah. Lah. Balik mana? Betong. Ya. Oh. Dari Hajai. Ya. Tak pakai helmet ni? Boleh. Minyak isi. Isi ya. Oh, Hajai betong eh? Ya. Sama lah kita Hajai betong. Abang kau apa tadi? Pukul 8. 8 pagi. Ya. Oh, banyak barang lah ni. Betong ada durian tak? Ya. Ada. Oh, nak pergi cari durian ni. Ya. Tu minyak ah. Air ketum. Betong dekat mana? Di Kepten. Oh, masuk ya. Dalam tu. Ha. Jom. Ya. Ha, kita ikut abang kawasan ni, abang ni. Daripada Anyai aku. Ah, daripada Anyai nampak tu. Pakai selipar, topi. Oi, temikai banyak. Dal, temikai banyak ah. Temikai banyak. Makan temikai ah. Mana? Tu tadi. Tadi? Tak, tengok minyak tu. Eh, cukup ni sampai betong ni. Aku tengok meter dia aku tadi. Meter dia tadi separuh. Ah, sini lah aku makan dengan Rashid lagi. Meter dia separuh. Cakap tak isi minyak. Minyak ada dia kata. Sampai ni. Dahsyat. Anyai sampai betong tu. Aku punya setengah lagi. Hain kau S-Max besar tank. Budak tu ada lagi. Mana? Budak kedai handphone. Oh ya? Kena makan temikai tak? Mana temikai? Makan temikai belakang tadi. Oh, nak kena U-turn balik lah. Jom. Pasal tekak. Ha, jom. Okay. Alright guys, alhamdulillah. Si Jeb ni dia top up minyak. Aku tak top up, aku nak tengok sampai tak minyak ni ke betong. Sebab ada 4 bar lagi. Aku menggunakan minyak E20 daripada Hatnya tadi. Dah, jom. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menggunakan minyak E20 daripada Hatnya. So minyak E20 ni dekat Anyai tadi dia tak adalah seberat macam yang aku isi dekat Kerabi dulu. Ha, dekat Kerabi tu berat gila je masa isi E20 tu. Oh. Ha. So yang tadi isi kat Anyai macam isi macam ringan dia macam 91 lah. Ha, 91, 95 macam kat Malaysia ringan dia. Tapi dia menjimatkan minyak pula kali ni E20 ni. Kenapa
Metropolitan. Mana bawahnya? Oh tu. Tu. Boleh boleh boleh. Ni durian banyak ah. Oi, tak boleh U-turn. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia dah tulis tu tak boleh U-turn. Kena masuk sana tadi. Teruslah. Teruslah. Kita terus nanti kita pusing kat depan. Sebab dia dah tulis tak boleh U-turn, kita U-turn juga pisang ah, kicap kita kena. Pergi kedai kedai temikai itulah. Kau U-turn je sini, U-turn je. U-turn je, ikut orang tu cepat-cepat. Ikut orang tu. Sebab ada orang, kalau tak ada orang tak apa. Kalau orang tak boleh lah kan, kau U-turn je. Boleh macam temikai lah. Bujur. Bukan panjang. Bujur panjang. Bukan bulat. Oh, pick up ni, pick up. Assalamualaikum. Berapa? 25 kilo. Sekilo 25? Ya. Oh. Nasi? Nasi? Ha. Hey, 25 sekilo. Nak ke? Ambil yang kecil lah tu. Boleh makan sini? Ya. Ada pisau. Boleh makan sini boleh? Dia nak makan sini. Ha, boleh. Ke situ tak ada yang potong tak ada? Sama juga. Sama juga. Ya, tapi sama juga. Buah sama. Ha, ikutlah kau nak mana. Ha, ambil kat sini. Mana timikai dah? Ni. Kau nak satu lagi. Ikutlah nak ni ke nak ni. Tak sini kalau dia boleh potong. Yang merah. Nak yang merah. Oh ni kuning, tu merah. Oh tu sedap. Oh. Ah yang tu boleh. Okey. Ah jom. Kita makan dulu. Ha, buat tu. Simang dulu. Eh jap, nenek pun sedap pun nenek. Nenek kecil ni mana eh? Aku tak. Ha ni. Berapa ni? Oh RM6 lah. Ambil lah yang ni. Ah yang nak potong ada kan? Ha, okey. Boleh. Okay. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak eh. Kita bergerak dulu. Kak siapa nama? Siapa nama? Ha. Moka? Ka. Oka je. Kek. Aduh. Jom. Lalu. Jep dah ke? Dah jalan. Alright guys, alhamdulillah. Tepat jam Malaysia 1:51. 1:51 perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih kak daripada sini nak ke Betong. 1:51 pukul 2 lah. So pukul 3 lah kita sampai. 3 lebih sikit lah kan. 3 setengah lah. Haa. Kira elok lah tu. 3:30. Alright. So kita akan tengoklah sepanjang jalan ni. Kalau ada durian nanti kita berhenti lah. Kalau tak ada kita akan cari durian dekat Pekan Betong lah sekejap lah. Alright. So kita akan teruskan perjalanan menuju ke Betong. Mau. Kalau ada durian mantap-mantap nanti kita rekod. Alright. Jom. Ni musang ke, ni ngotong ke. Ah, ni semua dia jual pokok durian nampak ni. Ah, ni lagi pokok durian. Tapi macam pokok ganja. Tapi kalau motong, letih nak makan. Memang lah. Woi, berapa tapi jam ni, dah kita tak jumpa kereta Malaysia. 3 jam dah. Ni baru kita jumpa kereta Malaysia ni. LWB eh. Pelik dia. Pelik rare ni. Oh, semua anak durian ni. Semua pokok-pokok ni dia jual benih-benih pokok lah nampak ni. Benih-benih ni lah. Pokok durian Thailand punya. Tapi kadang kalau kita bawa balik Malaysia tak ngam sebab apa, tanah tu kan. Tanah kita tak sama dengan tanah Thailand. Banyak dah aku mah. Banyak dah tadi durian-durian, tempat-tempat jual durian semua banyak tutup dah. Tak apalah. Kita tengok dekat Betong kan, yang nak naik ke Hot Spring tu. InsyaAllah kalau ada kan, adalah. Kalau tak ada kan, tak adalah. Kan?
Kita gigit je lah jari. Ah, jom 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 jom. Okey okey okey. Buat video, buat video. Okey. 6. Selalu dia tutup tu. Hari ni luck kita lah boleh naik. Ah, dia dah buka dah. Tak kenapa dia tutup tak tahulah. Kerap dia tutup dulu. Oh ni mungkin Datuk Bandar baru kot ni. Tu yang dia suruh buka tau. Sini view cantik lah kalau dapat naik. Sini sini. Alhamdulillah. Kita parking kejap. Setelah kita tengok view kat depan. Jom. Guys, tengok guys. Daripada atas. Eh, air surut lah. Yelah, lama tak hujan. Oh, air surut tu. So, daripada sini clear lah. Tapi GoPro tak pastilah. Dia tak dia nampak jauh sangat lah ni. Oh, aku mau tengok lah view dia. Smart gila kan. Ni kalau petang-petang cantik ni. Sana dah banyak air surut. Sana banyak surut dah. Yelah. Kat sini pun kita dah boleh nampak dah. Mana kau cakap tu hujan kat sana kan? Betong tak hujan kan? Hujan sana. Kita nak ke sana. Lala basah Abang T-Mac. Padai muka. Lala dia tak boleh cakap. Dia cakap apa? Tak boleh pakai punya bro Risa tu. Cantik ni kau mah. Cantik, 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 cantik. Alhamdulillah. Sejuk. Angin tiup. Cuaca pun alhamdulillah dah mendung. Mendung dekat sana. Kita nak ke sana. Hujan sana. Tumpu. Ya lagi kerang mandi. Abang T-Max kena kena getah dengan Bro Riz. Basah seluar. Tumpah. Alright guys, sini nak ke Betong dah tak jauh dah. Anggaran lebih kurang dalam bila masa lah dia buat ni. Oh lumak. Shit lah. Dulu tak ada ni. Baru buat lah ni. Sebab kes baru-baru ni ada kes kan dekat Nara tu. Jadi dia orang terpaksa buat kawalan ketat lah. Okay. Dari sini nak ke Pekan Betong lebih kurang dalam 50 ke 40 lebih sikit macam tu lah perjalanan. Alright. So minyak aku dia lebih kurang dalam 3 bar lagi. Sampai. Tak laju pun. Speed pun anggaran dalam. Yalah jalan kona sekatir kona ni mana boleh laju kau mah. Kan? Kita susu santai-santai lah. Okay, jam Malaysia tepat pukul 2.36. Dewah 36 kau mah. Ni kedai yang Abang T-Max nak singgah tu tadi, Jeb. Rashid nak singgah kedai tu lah. So, 2.35 kita akan sampai Betong. Anggaran dalam pukul 3. Setengah jam lah daripada sini ke sana. Sampai sana pukul 3. Tengok kalau ada durian kita beli. Tapau-tapau. Dalam pukul 4. 4.30 tu kita akan keluar daripada Pekan Betong terus menuju ke Kuala Lumpur. Alright, jom, let's go. Aku nak layan sekatu corner kejap. Nanti kita jumpa kat Pekan Betong eh. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siang nampaklah Ayu Wing tu, tempat Awan Nano tu. Oh, ni sungai. Ni dam lah, last dam sampai sini. Kering lah dam. Sungai lah. Tu nampak tu? Sungai, sungai. Oh, tu lah. Clear kan? Mana dah tak ada. Tadi Awan Nano tadi. Wey, ini sungai lah. Ayah Ben. Ha? Sungai. Sungai ya? Masuk dam lah tu. Iyalah kot. Oh, tu kan? Tu. Tu Ayah Ben, Ayah Ben tadi. Nampak? Aduh. Kau dapat tangkap gambar apa eh? Nak naik lah? Tak apalah. Kau tak nak pergi lagi kan? Dah. Bila kau pergi? Aku pergi shopping lah.
yang tempat motor dia, dia bising tu. Dia marah aku tumpang motor dia. Aduh. Aduh. Habis tu nak naik seorang satu motor pula. Ha. Tumpanglah penjimatan. Orang kau dah naik dah lah. Dah, tapi ha, tak dapat. Okay, mana tak ada. Dia kapur genting. Oh, sebab hujan lah tu. Ha, sebab hujan. Malam tu hujan. Dia kena time-time ni tak boleh pergi. Dia kena pergi time panas. Betul, betul, betul. Ni musim hujan ni tak ada lah. Harta mana? Jauh lagi lah gitu. So, dekat sini simpang nak masuk Ayer Wing tu dah dekat. Ha, okay. Jadi daripada Ayer Wing tu nak ke Betong, lebih kurang dalam setengah jam ke 20 minit macam tu lah. Kalau naik motor lah. Anggaran tak, lah. Yang orang kata tak, yang tu, tempat durian tu mana? Sana nak naik hot spring tu. Kat Pakan Betong. Kat Pakan lah. Kat Pakan. Simpang ke? Dia kata simpang lah. Simpang masuk kanan, depan tu sikit je. Lagi kita pergi. Jom. Dari mana? Daripada hotel 269 dah silap aku tadi. Oh, hotel 269 sampai Betong. Ha. Kat jam tu. Okey. Apa tu? Tapi ikut sana kot. Ikut yang tepi laut ke apa? Ikut yalah, yalah. Tapi lebih kurang je. Aha. Maknanya daripada minyak tadi tu dalam 2.5 lah. Garam macam tu lah, tolak 3 ke 40 macam tu lah kan. Tak, tolak 20, tolak 20 lah. Tolak 20 kilo, ok? 20 kilo. Takkan minyak kau tak habis 200 kilo saja? Ni ada 2 bar ni, bukan ketipu nampak ni? 2 bar gitu. Maknanya motor kau kena jalan slow pergi jauh. Kalau pepah. Kan? Ya tak? Kau pepah je habis. Bukan masalah pepah. Kan aku pakai E20 tu, minyak Thailand tu. Aku kan tak pakai 91, 95. Bila aku pakai E20, minyak tu dia memang lambat habis. Lepas tu pula aku buat slow macam ni. Kan kita buat slow macam ni kan. Memang dia boleh lonjakan paradigma dia tu, memang boleh pergi jauh lah. Kan? Mungkin lah. Jadi aku dah dapat satu formula untuk motor aku ni. Setiap kali lepas ni kalau aku masuk Thailand, aku akan pakai minyak tu lah, E20. Sampailah ke mana yang simpang yang kau cakap kedai? Kedai mana? Yang durian ni? Depan lagi. Nak sampai lah. Alhamdulillah, ada ayop. Alhamdulillah kau mah. Ni dia durian. Jap, kita tengok kat depan jap. Tengok kat depan jap. Okey. Ini Cina lagi dah ni. Ni kecil-kecil lah nampak tu. Tu durian kecil-kecil je tu. Ngam-ngam masuk. Ui, bas tu. Memang lah. Yut, bas masuk. Yalah, bas pergi Hot Spring. Pergi tunnel semua lalu sini. Aku pasal aku itu pasal daripada Awan Nano, aku turun jalan sana. Keluar sini kot. Yalah, mana dia jalan lain lagi. Dia pada Awan Nano tu lah. Ha? Aku ada makan durian dekat jematan. Lepas jematan ni dia. Oh, tu sana. Betul lah tu. Apa? Tak ada. Dah terlepas. Dekat Nyonya tu. Betul. Nampak ni kat jematan ni kan? Haa. Mana nak parking sini ni? Sini lah. Depan. Sini lah. Ramai. Bagi kereta depan tu. Haa, ni kan jematan ni aku cakap. Betul lah. Sini lah. Bang, berapa sekilo bang? Lele harga. Kuning tu RM50 lah. RM50 ya. Murah betul ya. Jom kita parking tu. Kau masuk sini. Parking dalam
Kau masuk sini. Eh, dia ada tempat bekas sekali lah. Eh? Kau tengok Amoy tu ada buat bekas tu tak? Oh, iya ke? Kita siap beli ni. Tak apalah. Jom lah, kita sama balik. Alhamdulillah, kita nak gerak dah. Meriah macam tu. Okay bang, gerak dulu lah. Jumpa lagi. InsyaAllah lah. Alright, alright. Meriah kat situ. Kena pasang bok. Geng-geng. Geng-geng Penang main shopping. Udang merah. Mana ni? Boleh ke? Tak. Dalam 80 dalam berapa? RM12. 11. RM11. Dia RM3 beza. Ah, cuba ngebayangkan. Sini RM11, sana berapa? RM18. Malaysia. Puati kan datang sini kan? Alhamdulillah. Eh, tahu aku cakap kau Jematan. Bila kau cakap tak ada. Aduh. Sekejap, aku ke depan. Okey. Dua dia ni, geng-geng Penang. Datang shopping lagi, udang galah merah. Okey, jumpa lagi, Assalamualaikum. Kau tak jual kau punya Broris? Eh, tak nak lah. Segan lah. Kita ni channel cayam je, kau. Kita nak jual channel kita, segan lah. Alright guys, Alhamdulillah. Niat asat semua dah tercapai, Allah izinkan. Alhamdulillah dapat makan jap. Terima kasih banyak kerana belanja. Semoga Allah murahkan lagi rezeki Tuan Jap kita ni. Okey, kita nak menuju ke Pekan Betong sekejap. Jap nak shopping-shopping sikit. Lepas tu kita ke border dan terus balik ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita sambung kat border lah. Alright. Okey, dok aku. Alright. Guys, kita nak balik dah. Nak menuju ke border. So, berhenti situ kejap tadi. Keluarkan custom form. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Jaya juga akhirnya kita. Misi mencari durian. Tapi jauh lama musim kita kan. Alright guys, aku rasa sampai sini sajalah video aku untuk hari ni. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Aku Broris, motor bekal ukuran yang penting. Jiwa kena kental. Alright. Assalamualaikum. Bye bye.